Allah, Gusti Kang Maha Suci. Kenapa Mas Yoyolah ketanggung jawab? Sehingga wit pula andung nembe oleh telu sampai sekin pula wis oleh pintu. Omongnya Mas Yoyo arep tekan, tapi langkah kabar berita. Mas Yoyo. Dadang! Bagus! Beruah kena kita ngomongin sih. Terus terang baik kita bersuri dunia sekarang. Dwe putu tanpa mantu. Sudah dwe anak tanpa bapak. Dwe putu jaga. Dasar-dasar sing kurang ajar. Anak biadab. Anak sing kurang ajar. Wan. Aduh ya Wan Semi. Angger baik sudah ya. Dina mani ngusahakan anak. Dina mani ngusahakan dadang. Isin wiyang. Kua yang jari Wan Semi. Neno, ngomong apa sih maunya Mas Yoyo? Hari Mas Yoyo ini sih ngomongnya mau nek tanggung jawab, Mak. Malah kapan-kapan Mas Yoyo arep teka karo wong tuane kulane arep dikawin, Cik, Mak. Atau manis ngomong kayak konon. Berarti yang tanggung jawab yang anggur bayi sini, Mak. Bisa jadi-jadi ini, Mimi, Kak. Ay, dari sampean kong ibung ini anak di bener, Kuk. Kayak konon, Kuk. Bakal sampean ini bumi, buat sabdi bener. Mampus, Pak Rorane.
terbuai rayu sang kumbang jalan. Kini ia pun layu tertunduk malu, terjuntai pasrah dengan risikan resah. Penyesalan dan penderitaan dan amat dalam membuatnya tergelincir waktu, tergilas roda zaman. Sumpah manis rayuane mau
Iya, hari mikirin nasib. Kadang-kadang lo pengen gemuyu kita. Aduh, sekapung lo pengen nangis. Bakal wis kelingan bengeng kita ki rumah tangga karomboking bocah. Waktu semana diparingi milik rezeki subur mahmu. Anggur-anggur kita nek kanggo beli karung. Dilalu kanggo poya-poya kawin mani sing akhire kita bener mboking bocah. Sampai digrebeg langsung pegatan. Tuntungane dunya ya to. Urip dadi ngawur pikir. Sopingin nangis kita. Gila-gila urip. Kari dipikir maning iya kita mikir akan nasib baik mayar langkah tungtungan sekian kita wis kerja ning wong seje ya sing penting malah wis enak ujang ning ibu enak sing penting malah ada warak badannya sehat sudah mikir temen wong wadon sing wis kepongkur lah mung iya kita ki ngomong-ngomong maning meneng ning ibu enak Boke Yoyo sing awit ditinggal mati ning bapane Yoyo beli gelem kawin-kawin curiga maning kita apalagi ana pikiran ning kita kita watir watir melang ditemeni kita mah barang kene wadon kur ada angas rada wedi apa? Ah, beli biasa bu kerja. Wis kita gak ngerti wis tua. Hah? Krumu kita gak aku pilih. Adah belai krumu. Prat. Nun bu. Kita ki masa tahun ini kudu lagi istirahat bujang. Ah, siapa sih ngomong mono-mono gua aja salah paham. Hari mau istirahat anda. Wah, cuma nisong tambah ngagur ya bokat sampai anak-anak pikir ya hari langkah mau jual apa-apa. Meneak. Ngomong-ngomong, kita kayak mikirin anak kita. Hah? Mikirin Yoyo kah? Mikirin Yoyo. Lamun baik, lamun baik. Jadi kita kesini jadi wong tua, aku pengen apa? Anak ngomong ngaku non, dunia pirang-pirang, anakmu siji. Justru menubuhku lah kasing mau karep ngomong-ngomong ora baik kalau sampean ki. Hampir ku rogi laporan masalah Yoyo ku. Ya pandapnya ku lah gak rada peringati. Ya bu, kan pernah kan gak harus siraku ngarep ngomong karo wong tua isin. Ora bu. Bahkan ada Yoyo tako nana ya. Bu, kan pengen kawin kastar ngomong konon. Ulana? Iya, bu, kan isin ngomong nih kita mah. Bu, kan gak harus siraku ngomong bibira. Udah sini aku nih Yoyo? Iya. Aduh, beli sanggup bu. Saya mendi. Kula boro-boro kongko nakoni bu. Delong akan Yoyo ki wedi dewe kula mo. Delongan Yoyo. Waduh. Bak-bak titik. Kau majarin jentul ngelamu. Lu mau watir bu. Apa mani kita Prat? Arep siapa sih kanggo aleman sih nyanora anak? Iya ora. Ya iya mo. Ganteng ya anaknya kita. Lu siapa dulu bujangnya? Ya jadi kita madu anakku semono kok akan buang-buang orang Prat. Sama. Lenjang-lenjangnya sedang. Asep-asepnya sedang. Sama. Apa mang jebat? Nun, ka
ada apa? Oh, biasa, yuk. Nanti sama-sama apa? Hei, artinya sama irengnya. Ya, ya. Kulami. Anaknya Mimi. Nama apa sih, wong ganteng? Merengut-merengut baikku. Tas ingin di si wong kaset. Orang mendi-mendi nih. Kulana bani rumah kok. Ora weruh kono ya kok kira mah. Yong yo ora mendi-mendi jengan ning kandang kaya yo. Oh. Nah. Senang ku merangut bayi pengen apa sih? Anang. Mimi. Non. Kula pengen kandang. Karo Mang Jeprat. Uga karo Mimi enak. Tapi lebih bagusnya kula kandak karo Mang Jeprat baik. Mengko hasil kandak karo Mang Jeprat. Mang Jeprat sih nyampe akening Mimi. Koprat rungu. Nun. Dasarnya marak ngomong karo wong tua isin. Asin. Isin. Nah. Tadi kini kandane karo sira. Jemo ngobrol karo Mimi ko. Siapa nek? Yoyo. Mangga tua Jeprat kok aku ngomongnya. Koko ya ladenana ya. Beres, beres. Kan makan jajan ya. Ari sing sabeneré. Kula pengen kandas ngawit pengin mulan. Mungkin Mang Jeprat bisa ndeleng sifat lan watak kula. Sakin kula sejen karo bengi. Kadang-kadang sering lamun. Kadang-kadang lok nangis dewek kan. Yo. Maka wis pegel nangis. Yo yo. Kadang-kadang ku lebih pengen mangan. Jadi pengen tuh. Mamang iku yo hampir ndakok. Ainda kok mampir takon yo. Sirakina ngapa bisa neng lamun baik ke. Mung cuman mamang karep ngomong ora wani. Mamang emaning kula. Justru yo sebenarnya mamang ki demi sira ki meneng kene ki. Paring demi mbok kira mamang ki beli sebab ana watir-watir. Watir apa sih? Ayo watir apa mbok kira kan durung kawin kan ora wis lawasku. Sapa weruh ana pikir ning kita. Mamang mengas ning kula. Iya. Mungkin mamang emang delok kula menderita ya, Mang. Ya sapa wong e yo, bakal yo nyen menderita ya kita nih ya nemen menderita nih. Apa sebabnya kula sampai gede semene tua semene beli gelem kawin? Priwet yo. Sebenarnya kula arep cerita, tapi tolong ajakan dari siapa bayar. Arti mama gak yo barang sira mengomong mengkonon wala masalah kandar Darsia ini. Hai Darsia, rahasia. Iya rahasia. Diwin yo ancang wis ayo mama masa ngomongan sapa bae. Pengin waktu mama almarhum masih urip. Iya iya. Kula kan pernah di sekolah kakeni wong tua. Oh iya iya. Waktu kula sekolah kula pernah hubungan karo salah sawijine bocah wadon. Ah, kenalan? Kandel beli, kita mah nasir gini yo sirak di masalah punku. Terus ya terus gaya cari ya kandak nafrian yo. Bari kita neng arti soal temenan ke Briven, rada kita mah pagen gede gak kata nebe umurnya mana berpi rawa. Cari ya terus. Pengen ngurus arane demenan pulang. Terus apa yo? Arane nok dadang. Ah, gorengan gedang. Anaknya Bapak Kastawi, Ibu Warseni. Siapa rane? Kastawi bapaknya. Iku bocahnya mau kau? Dadang. Ah, ini tak kesasar gorengan gedang. Gadang iya. Aduh mang, bocahnya. Kriwin
yo. Rambutnya dawa, kulitnya kuning. Bocah ya, si ngawit ujung rambut sampai dilamakan sikil ke mulus, ceplus. Tobat, aku tobat. Hari kenang mulus ya, maiki kenang ceplus ya. Putih yo. Iya. Aduh, kayak kulit kita, aku nu kayak putih. Terus enakan gini yuk kita mah bakal kan datang tang temenan gitu. Terus kita mah patang dina patang bengi gak bagian beli mangan gak kita mah terus hubungan ning suatu dina dadang mai jen gue coba done undang emang kene priwen yuk undang yuk undang emang lain kok gak ya terus kita mah gini anak prinding-prindingnya duh kelingan boke bocah kita pengen hari ngundang kita apa mah? Bapaknya bocah langka aus kalau aku jadi pengen ngobrol intern jekaro aku jari data ngomong apa intern? Empat mata oh baka intern empat mata iya berarti lamun mata loro setengah tern jardina ngomong kapan Sunia? Jare Yoyone. Jare kita ngundang Yayang. Aduh, ngundang Yayang. Mau bengi di jam rolas ayo tekahan di tempat kula. Arep apa sih yo? Yang puma. Jam rolas bengi. Iya. Lelo. Arep apa ya? Terus. Akhirnya kita dipai janji ning demenan. Iya. Jam rolas bengi kita akan nepati. Oh, sirah lagi. Jam rolas kita tekan. Ya tentu sih ramal zaman yang di pajak nih. Jadi pajaknya gak kadang-kadang lo kejeruntul. Terus. Kita kumang tekanin kan aku sepi. Langkah wong ngobrol ning jaba. Langkah wong melek ning jaba. Akhirnya kita ngetok pintu. Tuk. Lawangnya. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tentu noro. Langkah jawaban. Sampai kita punten. Langkah sing semaur. Langkah wih. Cih, air lawang kumang tak buka. Begitu dibuka kublah. Mata buka, beli di kancing. Lawangnya? Iya. Tapi wongnya langka. Wongnya langka. Ada. Lai. Akhirnya kita kumang, yang wis pernah mancing di kamarnya. Dari tak bulat. Begitu mancing di kamarnya dadang kumang. Anak dadangnya kumang. Anak lagi meluma benih peturunku siapa nih yuk dadang kok dimin gak kandane kita mau beli kuat ini hari kandane teka mau nomang kok gak lulular ayam dimin lah apa sih ayah kamu pertahanan beli persiapan terus begitu lagi meluma baik kumang ngamuk lambe tidur sing arah patut salah dalam mereka mang kandane ada dimin gayo aduh matane kumang remeli matane iya belek berbeli bendayu olah ke belek ada mahal belek iya kita menggajel baiklah barang gini terus begitu kita mancing di kamar kumang manajer A jari siapa jari dadang ada selak-selak dodok aja aja nih tempat ruang tamu manis ini kene bening peturun ngobrol orang kader gus mama mimi turu kabe kumang hari kita ku dodok mangkrok ngiringan nenek udah dari meluma kita dodok ngiringan nih krok terus kita ku dirangkul copot ya aja sendal jadi siapa jadi dadang dirangkul di gatur bre yoyonek iya begitu dirangkul kumang kita pun dirangkul diampung pipi kita kumang diampung pipi dadang si putih ketempel di pipi kita pipinya dadang ini pipinya yoyo yang mengalir loh kelingan demenan kita pengen yo kita gak ngalami dirangkul di kedenganan ku yo pipiku dicatut siro yang sampai melecet lecet ya yo terus ngomong bisik man. Siapa nih dadangnya bani kupi kan keria mang ya aduh lah ya lo Mama yang apa sih, Mama? Kau dibin gak kini tukang jahit, kisah lah jahit ini.
Kasi neng selapa min cenggini ningguri ki. Oga yang kau dimin yang saya terus-terus. Bukman, omongi dadang makain ki man. Amanin. Iya. Aku demen beli jening dadangku. Jadi dadang ya? Iya. Yoyone jawabnya demen sunya. Ya pasti, maksud tiap cekaya. Kali dirangkul kunu. Yoyone sikirnya diplangkring akan sebelum kelingan kita pengen gak ngalami. Yoyone ditakoni mengkononing demenan. Iya. Yang undangnya mah A.A. Panda ditanya kibari di borgol. Terus ya terus. Barang ngomong kita demen ku syukur C.A. Iya ingat. Berarti pengorbanan ku lagu beli sia-sia. Korban? Ya pengorbanan uang cinta kan penuh pengorbanan mah. Ay mualan uang bisa morong aku. Akhirnya dadang ngomong ku lagu C.A. Apa sebabnya pengen kanda inter? Orang tuntur ku numang pipi menempel. Pipi mah? Ngomong ganin kuping bisik-bisik. Kagak iya sebagai nabi asyik ngomong kau ketemu ngiler. Iya. Kula awan ya mau tes periksa sing dokter. Sapane? Jare dadang. Alhasil pemeriksaan positif yang kula wis ngandung. Ah, ngandung. Astagfirullahaladzim, ngandung. Wis telung wulan di awan. Asale priwen ya. Ampun. Wis ngandung. Kuhman. Ya ilah ilah ya penyakit semana berkele soal semana kencenge. Barang sira ngomong ngandung. Hilang kabeh. Singawit dadang ngomong kandungan wis telung wulan. Iya. Sampai dadang sumpah lamun A.A. klingawin kula. Benangis. Benangis. Kula bakal priwin A.A. masa depan. Jadi dadang ya. Kita gak menulis yo. Sabisa dadang ngomongkan ku mah. Iya. Jare kita dadang demi cinta ayo yo ning dadang. Apa sing terjadi kang yo bakal hadapi. Kang yo wani berbuat wani tanggung jawab. Aja wati ulan maning kang yo teka karo wong tuane kang yo meneh langsung kabeh. Jare yoyone janji ning dadang barang kene wis oli pirang wulan yo beli mana-mana mang. Hah? Wulanan taunan mang. Taunan? Si, mana kula sering lamun, mana kula sering nangis ku mang. Ganti demenan lah kasing pada kaya dadang. Ganti kekasih lah kasing pada kaya demenan bengen mang. Sehingga ya dadang. Iya. Iya iya. Tentu ya rane bayi dadang. Tentu nih buat saya kaya-kaya rada buntek bu apa ya. Mam, terus akhirnya kula balik menining wong tua ning Mimi Ena. Tekan ning Mimi Ena sawise kula ngomong yen kula duwe demenan, Mimi Ena malah mbangi tok bersih. Sebab Mimi Ena dhewe kene wis duwe calon kanggo rabi. Akhirnya kula mutusaken jarak kawin karo sapa bae. Jadi kan priwe yo kesimpulanane kene sirake apa perlu lapor karo Ibu Ena ta? Gampang. Apa pian? Tentu suatu saat menang-menang tuh dekor SD anak. Ya iya. Mimi Ena harus dia putu mas. Temenan oleh telung wulan. Saking menekna kurang lebih bulan tahun. Ah, ya lamun alai wadon maya wis perawan. Ya iya. Lamun lu lanang ya wis perjaka. Perjaka tanggung. Duh. Yo yo ya bocah ya lah tanggung jawab be. Mana kula kuman. Rasa keringan, rasa kebayang. Bidanya kita bisa ngilangkan karena kita sing salah. Lari dari kenyataan. Beli tanggung jawab atas perbuatan. Percuma mangan enak nih.
Kian percuma nyandang Bagus nih, tapi batinnya En selalu tersiksa. Kapan En nemoni senang kaya batur-batur nih? Senajan mangan enak nyandang Bagus, tapi perasaan En selalu tertekan batin nih. En, kula bapak deh. Lagi apa sih sedang lamun baikku? Lamun ya apa? Lamun ni Mas Harmun, lamun ni Emen, neh? Boten pak, bisa nen lamun baik pak? Kian mikir nasi BN dewek pak? Urip pak kalau gitu, sila bawang masih bocah, diusah pusing-pusing. Pusing-pusing amat, amat tebegora pusing rana. Bapak deh, bisa nen pusing pak? En bimikir ya pak papa, tapi en pengen takon karo bapak deh ya pak. En takon yang bapak deh jawab aja bohongi en pak. Bapak deh, kari mama en si sejatiku sapa siaraniku pak. Mama ne si sejati dengan di anane pak. Bapak diteragah ke di EN pak. Oh dadi mengkonon sini sirang lamun baik lamun ni bapak nira. Oke hari bapak nira wis mati. Mati pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak di beli ngomong sih pengen begit pak. Mama neen wis mati pak. Kapan bener mama neen wis mati dengan di kuburan nih pak. Dengan di kuburannya mama neen pak. Angel temen. Juara mati takon kuburan. Kuburannya kono ado. Bapak lira kuburannya kan ang langit. Mama neen kuburannya ning langit pak. Ayu antren ini langit bapak deh. La ilaha illallah ya. Angel temen. Juara ini langit jaluk ini langit. Kone kone ini tombok nih kanan ini kuno. Ko, ini tomboknya ko. Manakah? Aduh ya. Kuloh mi. Lagi apa sayang? Enak besok melamun baik. Enak besok netesakan banyu mata. Apa En pengen pelambisin Bagus? Oh, tapi. Oh, En pengen sepatu singanya. Mong mi. En beda duit. Boten mi. Kenang apa sayang? Mi, iya. Bisa En melamun baik mi. Pakaian si Bagus mi, cuma si dipikirin En mi. Kian pengen ketemu karo mama En si sejati mi. Mimi, Mimi terangkan sama mama En mi. Mimi aja selalu bohongi En mi. Saparane mama neen si sejati mi. En kulami. Lawan bener nok En kepengen pusing mama nenok En si sejati. Ini orang sang hati memang nok En sabar dina selalu nabi. Sebenarnya nok En ku masih punya mama nok. Saparane mama neen teraga kepi. Asal enok En arane mama Yoyo no. Mama Yoyo mi. Ya sayang. Mama Yoyo ada di ganti mi. Mama Yoyo lagi usaha di Jakarta no En. Kenapa apa beli balik-balik mi. Kian si gawe cilik sampai gede semaya durung pernah berwujud rupane mama mi.
Sengaja kepengen pisan bahagia kaken Mimi kelawan Nok Ee. Sadurunge Mama Yoyo berhasil, Mama Yoyo ora bakal bahagia. Kenapa Mama tinggalin Ee, Mi? Ee pengen ketemu karo Mama Yoyo, Mi. Ayo gulati Mama, Mi. Hei. Aduh, halah-halah, aduh. Ampun, paralun. Sangat lingkur terus pulang-pulang. Delang-delang akan bu, kalau anak turun tangis baik, desas-desus baik. Aduh, mungkin banyak sekarang ini banjir air mata. Pada mikir apa sih? Baik wajah mesum, baik belajar serah. Mesum apa? Tiba aja mau panggilin baik sih, Mi. Tiba aja nyebut baik, Mi. Ya memang nyebut baik. Udah sirak, begelemolak, pijar nangis, baik. Nangisnya apa sih? Belajar menggawe tani mawar pada dalam piring pak tinggal. Banyu sampai asap kabeng kudu banyu ya aja kudu kita baitan sa pemen kaya babuku wis duwe anak wis duwe putuku mana kudu banyu kan di dapur ka mana kan Kimi no ee kula Mimi pokat Mimi de ngomong bae no ee ngajak ladeni ya Mimi arep kudu banyu Kimi sa apa sih dipikiran Kian lagi ngobrol akan Mama, Mi. Kian lagi takut Mama di Mimi, Mi. Takut Mama di Enku dengan di Anani, Mi. Paling jarang Mimi datang Mama di Anani Jakarta, Mi. Terus terang baik pengen ketemu karo Mama Yoyo, Mi. Kiri Mama Yoyo. Wis pokoke bapak ini aku beli eman. Lamun eman mah priwe. Anak kiri mantah. Anak mbai kabar beritane tadi dipikiri nemen. Wis aja dipikiri. Bopi. Bagian beritin pengen pengen ketemu ke rumah Mami. Ngin pengen kayak batur-batur Mami. Ngin kurang kasih sayangi Mama Mami. Mimi dia melas di Mimi. Ayo antar Mimi Jakarta gulati Mama Yoyo, Mimi. Ayo Mimi deh. Oh, Mimi tanggulati gak tersirah. Kipi. Rek domplek 17 batu. Sudi. Arisna pengen nyusul uang tuan irsi karik moyo. Memang kak bilangan. Mimi. Mama Yoyo, Mi. Kenapa baru kota Jakarta, Mi? Ayo anterin Mi. Bapak siapa ini sih? Dikunan jeman berarti saya. Ayo layang. Mimi. Ken kelemahkan, Mi. Tapi Ken pengen ketemu dikit karo Mimi dadah, Mi. Ken pengen permisi karo Mimi dadah, Mi. Ini susah permisi kalau Mimi dadah. Cukup, Rob. Mimi dadah. Ayo, Playong. Pintu sudah terbuka untuk meluangkan kamu, bajingan. Mimi. Mimi tega di EMB. Mimi ada bisa di EMB.
kula ti mama yoyo be. Ay, bien makan be. Dasar bocah kena di eman dikena disayang. Ini udah apa? Bapak nek. Oh. En lu nyusul mama nek, Mi. Ya. Mi. Apa sih? Sampai-sampai hati gue sudah kenok En, Mi. Apa sampai orang merumi? En masih cilik, Mi. Seumpama En ketemu kelawan mama nek, Mas Yoyo mangsa ngaku wami sebab orang merumi. Tapi sampai tega, Mi, gula. Tega, Mi, En, Mi. Ay pun serap dia kuar di urusane En. Kalau Yoyo bocah Edi tahan-tahan. Ditahan-tahan binurut. Selalu maksa ayam lu sebelah. Tulis nangis-nangis bae temen. Wis enda temen. Wis makat ya wis ora. Mimi. En anake kula mi. Gendulan yang hati kula siji-siji nemi. Kula daripada pisah kalau anak masih mending kula pisah kalau waktu wami. Kula harap nyusul En, Mi. Dari pendirian sila kayak kolam bagus. Jadi teman-teman si cilik kula sih jadi kayak kolam. Ayo mangkat lah. Ayo. Kesem, Mi. Ayo. Dan anak mimpi dong. Sira kok kejem ya, Warseni. Kadur karo anak dewek sira kejem terlalu. Pokoknya kini mau semangkain baik Warseni. Kita mah beli tega dengan anak. Sekali anak tetap anak. Seperti bahasanya caraka data sawah lalamon anak sencilaka uang tua kang kegawa-gawa. Kita marah ni buri, ap ni buri kita mah. Oh, dari sampean emang konon maning kang. Ya tergasila, lieman. Kita mah terus terang sayang aro anak. Kang, hari kula ne priben masa sampean negara pandung amanin masa pulak kudu dewekan kang. Harus dan angin lah kebatu agar bisa pesing melodi. Sebodoh, terserah. Kang. Ini sih kang, kula negara sapa. Orang pengen. Harus makan kita mah. Sampai lagi lagi. Lah, ya wis. Pada lu gak kabe ya beli apa-apa. Bikin lu pikiran. Sing penting kita mah ada uripe bahagia. Dunia ake. Di pikiran. Lanang mungkin mesti berjaga tangguh. Siapa kan ayo anak? Yang menangis sirana kalau kerja dengan maning kita mas. Dadang. Dadang. Bari bapaknya sih siapa anak? Bapak Kastani. Bokeh sih Ibu Warseni mas.
hari waktu semarang kaya kita kedurung takong karena desanya kangen disana desanya semarang kok gak rangan. Oh larangan. Iya larangan kulone celen. Gadis sing larangan. Ya bokat artinya larangan kan arang desa. Mungkin mas satu saat bokat kita ongon mana bu apa ke orang bokat mungkin mah hari kampungnya kampung apa yuk. Yuk ceplik. Ceplik cip. Pedes beli. Desa rame ceplik. Menyeprat. Senajan pribende kita beli bisa lali kalau perbuatan kita dewi. Jare mamang coba kula kudu kepriwenmu. Apa sih kula kudu berpangku tangan yang kini? Apa sih kula kudu lunga sing kini ngulati dateng dan ngulati anak kita? Hari jare pendapatnya kita mayo. Ya enak-enaknya makini priwena banyu yang segala sesuatu neki ora. Perbuatannya sirah. Jadi seolah-olah yo ari ati mabli bisa dibohong. Enak-enaknya makin jadi pendapat kita masih rakyat mana kak. Terus terang teka mana. Nyen seumpama anak iraki urip ya tamtu. Kan karuan urip peora. Lamun lanang karuan lanange, lamun wadon karuan wadone kan wergo. Sehingga dibayangin tentunya anak kita lahir ning dunia diarani anak jadi. Kada lahir tanpa empok, hati tanpa bapak, najan anak empok. Tapi jere menurut pendapat mamang mengkene, kalau memang yoyo di teka mana, otomatis berarti yoyo kilaka tanggung jawab. Akhirnya yoyo berlipat dosa. Kang diarani anak kan awak. Ari anak kan acinya ketresna. Priwena bae yo 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 ku enak-enak mata ka mana. Kula artakeun. Lamun toh kaya anak kula lahir tanpa bapa, najan kula ngerasa. Kun kumang anak tak kula sadar di jadah kula. Heh, bak ajaran menurut pendapat mama. Emang wong kabeh iki kadang-kadang kanggo buah bibir kembang lambe ora. Nyen anak langka bapane disebut bocah jadah. Bakal jere mamang dudu. Sing sebenere kang jadah iki dudu bocah. Sing jadah iki termasuk yoyo karo dadange. Nang apa kula? Yo. Karena ari bocah mah dilahirkan ya. Bo mamang kada. Dilahirkan dengan keadaan suci. Loh. Sing jadaki yoyo karo dadang. Sebab berbuat kang tanpa sah. Yoyo. Tanpa kawin. Oh. Iya ya mam. Iya boleh. Berarti kulaku melanggar taruh hukum agama. Loh. Iku yo kang sing diarani jadah go. Ayo bocah mah beli jadah. Oh ya beli bocah mah. Sebab bocah mah orang anak dosa apa-apa. Mam, ngomong-ngomong mamang durung tandani ngini enak yang kulat duwe anak. Durung? Durung kandani ngini enak yang kulat pernah hubungan karo bocah wadon kan? Yeah, boro-boro ya kandak kudu kelawan berwara yo. Oh, setelah yoyo kandak makanan-makanan kita mah tutup. Usulap kita apa paling pinter nyimpen gini yo. Ma, sakin kula arep pamit karo mama. Tolong walakaken sampaiaken salam kula ning nini ini. Kula arep kula tidak dang ning di anane. Syukur lamun dadang turun bela. Dadang arep tegam. Lamun toh dadang mustilah, kula hanya arep ngaku anak, arep membuktikan bahwa
anaknya Dadang hasil karyane kula. Benar ya. Lamun Yoyo di prinsip pengkoran benar kok mamang nyampe kakak ini Ibu enak. Kali lamun Yoyo ketemu di kana karo Dadang, segeralah diselesaikan permasalahan aneh ya yo. Iya mah. Bari aja disebut bocah Dadang. Benar. Tapi Yoyo hati-hati, yo aja frustasi. Sebisan mending kula pesen omong nih Mimi enak. Kula arep mangkat ngulati Dadang kon ya mas. Tapi si Rana coba nangis yo. Kita membeli tegal, kenapa perlu kita melu beta yo. Aja bu. Gampang kok kula bakal balik meneh dulu yang gawa Dadang ya mas. Jadi kita beli melu mana? Aja. Ya dasar badan belenak kita mas. Man, kula mangkat ya mas. Iya yo. Sampai akan salam nih Mimi enak, kula mangkat kon mas. Hati-hati ya yo. Kula kacem Mimi enak sudah butuh kon mas. Yo, terus dia anak kau ya, mang. Hati-hati ya, yo. Iya ya, mang. Jadi yo narik pangkat ian yo. Pangkat. Yo kau dingin gak yo? Kenapa maming mang? Mungkin yo mama pesen ya yo. Bukan saumpama tak mana kawis kawinan Dadang itu lu yo ya. Aja emosi yo. Aja emosi priben ya. Maksudnya aja nafsu ning laki ne. Kursyukur teka mana durung dua laki orang. Yoyo kage priben benere. Iya. Ngomong karo mertua Nira. Kalak barangan mertua wadon ku. Maka justru ku mulanya kita pengen melu syoten khawatir. Kan hari kita mah mending rada gede orang. Bukan terlalu wedding kita beli. Mumbai mending mah. Bapak kastawe ku mah ngasal dipai sebatang bega menang. Hah? Wow. Berarti ada lumayanan ya. Ya pantas dong orang itu gak kas tahu ya. Hari kas kan wadah orang. Berarti wadah tegesan yang gelem. Bener kan? Jadi Yoyo nekin makate. Makat ya bang. Kan Yoyo na receh beli. Receh. Ya Yoyo. Uang makan sih. Peranggal. Matur kita ke yo bayang akan peni yo yo tulang wadah semene gede ne di payuang makan imbok kira kan ingin ibu enak kan telung ewu mangatus sedina sewengi coba barang belok masak ora ibu enak mah kita mah sepisan mangan gini warung baik telung ewu mangatus mah ya batas baik bakal pengen uang makan ne gede ngomong ngami mene kan belok jajan ning warung beli bulu regane sega beli bulu regane rokok. Waktu ku seumang atu sepiri ku. Hah? Mangat ya, Mang. Mang. Yo. Para kakak. Ah, mangat iya, yo. Mangat. Ya, siap benar lupai pisang. Mati, Mang. Tegel ya, yo. Mati lebih duit. Gua mangat ya, Mang. Ya, bokat, yo. Museu, murung, ewo, ro. Jangan lupa ikan di tangga, karena bukan duit. Ya. Watu kayu karena yo boron-boron jajan ni bocoran. Yo. Dianggap iki kalon bodoh. Tapi
Kuyo kecita ki beli ngarti temen tujuannya nganak pi. Siapa ki ini peturun? Pat! Pat! Ya Allah Gusti. Lagi apa sih aku turunin peturunnya Yoyo ku Pat? Nggak mah, kira demen agak mah. Mah, ayah mama ya baik. Hah? Ibu enak. Eh, sirak ini sewa tuh Yoyo sih wani-wani turun peturunku. Turunnya siapa? Ngebul gelang sepet, sobora bilok sendalan peding sikile, sipal. Iya, ini peturunnya Yoyo. Sasar, bukan ke peturunnya sampean. Peturunnya sampean. Anu sih bukan ke peturunnya kula. Ya sudah aku ngomong-ngomong kudu kita konon, sebenarnya aku demen kita konon. Ayah ini demen mobil ya, bukan sampeannya gelem ayang. Jangan, ini mau orang. Eh Aryo, yuk makan undi. Iya. Iya. Benar apa ya? Iya beli beru. Bukan kita malah diturun ku Yoyo. Angkat Yoyo mpo mendek yang dolan. Ini ya, masa tolip diwarani sirah. Orang ulang lagi kerja sih bu. Cepat mah jadi percaya omong itu. Bu, mateng durung ini. Enak. Yoyo watang-watang uang tau itu lu. Ya wis mateng kita masih siap be masak. Peri watangnya ya. Mangga. Pat. Hah? Mene. Apa bu? Anak tamu. Jamu. Anak sema. Sema. Teman anak ya. Anak wadon. Ya mpul anak wadon, mas suaranya mah wadon. Suara wadon? Iya. Jol lari wadon mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula tamu. Kita majikan. Jaluk lawangi. Oh. Kamu edan, awak mesti jadi jaluk. Mungkin orang dua lawang orang. Jaluk dibuka lawangnya pak. Buka. Padon. Padon pak. Hahaha berani ni. Wah hari jodoh mau beli kudu tirakat maning ini. Anggur-anggur, namun wadon tak ada bak. Bagus lah pemandunya. Bormen. Nah, menjeng. Emang dapat ya, kita nang dapat turu ini. Endang-endang tuh kita nang dapat turu. Aduh. Bayu Rafi. Ya, emak kok si bagus temen kini. Neone pating glebyor kosi padang ning jero omah kapiyo arcane kosi gedhe ku omah kosi bagus maka jare wong ngomong rata-ratane baka omahe wong suki dirajep wesiku ana ingon-ingone kini ana satuane mbuh apa-apa ya satuane ya. Lama gemeter kini ya. Ini teling atau baik beliku. Ya, satu aneh gede teman anak kingkong. Ya, aku si gede pisang kingkongnya. Ini teling kingkongnya marah-marah. Yang badan hari lagi berenak ya berenak man. Hari bokat kita mah temenan nyus lah. Kari-kari karena kita kingkong. Is, nyokot beli kingkong kia. Mua lari nyokot mah, paling ngelek kita mah. Bisa ngomong. Kingkong modern bisa ngomong itu. Abate arane ka kingkong 94 modern tanpa di kandang. Tanang ta wadon kunu ya. Gayang dhewe. Wetenge gedhe kaya mau wong wadon bapak lagi metu.
maning baca kita ke. Aduh, ibenya bisa ngalana bocah wadon tekan arana kita lagi meteng senda pengen uru enda harap ngomong apa wis los pengen uru enda meteng kok suruh tengah gede pisan. Bi siraku lagi meteng tapi ya minta ya. Aduh hari bintang semauri ya wis katon takon. Hari di semauri ngarani kita meteng. Ya. Bi, bakal wong lagi meteng ku bi, beli kenang nganggo celana ku bi. Nasehati. Apa sih yut boyut? Si buyut. Suruh si nasehati kita. Bakal wong meteng nganggo celana ku bi, kone lahirane angel kone ku bi. Ah? Angel? Iya bi. Nah yang berteman kita ku saban dina lahir ku gangsar bae majare mas dina pintelu ping pak lahir ku jare sapa angel. Bocah ki saya suwe saya blen nak ngomong ki saya saya nelen sang dakoni air dakoni dakoni eh. Dari mana mau kemana nak siapa nama tujuan nama? Coba kita koneki. Wis enak sengake bintok digesek. Bi, mulai arep koning bibi ya bi. Sira maning-maning bi, maning-maning bi. Kita kedudulak duduaton lanang gini nok. Ay, sampean puang lanang. Ya. Puang aku utangnya gede. Ya kita matur matur kumis, matur bocah pirang dina nembe paling pitung tahun kita ke bayi no problem. Betulnya? Kula sing kampung larangan blok ceklik mah. Ah? Apa? Sing kampung larangan blok ceklik mah. Lenggarangan cilik. Oh, sing kampung larangan budak. Sila ke budak ke? Sing kampung larangan blok ceplik. Sing desa larangan bloknya blok ceplik. Iya mang. Masih dua bapak tua boleh bapak kita? Masih mang. Sabar anak. Bapak dekula arane bapak Kastawi mang. Hah? Siapa? Bapak Kastawi mang. Koga. Aku bangku. Ayang kok gangkok, kok gas. Kormen. Bocah sing yang manakah pernah kanda karang kita. Larangan, salam mertua negaranya kestal. Kormen penasaran gini kita. Kita mau khawatir gini pulang bocah wadon dan dateng ini kita mau. Dada merinding ya ibu durung wali ning wadon ku. Dia ngunuh jitok ku. Ngadek kita mah, ngadek sekabeh-kabeh kita mah. Masih dua mimide? Masih mah. Sabar anak. Mimide kula arane Mimi Warseni mah. Ah? Siapa? Mimi Warseni mah. Warseni? Gimana? Sih, sama. Waduh ini. Masih di Mimi? Masih, Ma. Sabar, Anak. Mimi kula arane Mimi Dadang dari sama. Ah, budak gini bocah gede takoni Mimi. Pindang. Pindang, Ci. Kita mah takon ke Mimi Nira, dibutakon pindang. Iya, Mimi kula arane Mimi Dadang dari sama. Dadang dar? Dari sama. Ci. Aduh, Pak. Dari sini siapa, Anak? Kularane EN Ernawati mah. Warti. EN Ernawati budak pisan ya mau kuping. Ya budak gak kuping ngarep cungur mah, budak berapa ini?
arane cemen. En mang. Oh permen. Cuma kenen men. Duduk permen mang. Duduk apa? Duduk permen. Oh arane emen. Si nyanyian kono emen mama. En Ernawati mang. En Ernawati anak Dadang. Mimi gedene Warseni, bapak gedene Kastawi. Iya bang. Masih di Wonggolan ah? Bisa nekulas sengsara makinin cari dewek lagi nulati mama. Lagi nulati siapa? Mama kula ma. Bapaknya hilang? Beli ma. Mama kula emang kecik ma. Usaha? Iya ngomongin. Ini di usahana. Sarene mama kula anane ning Jakarta, Cik Mang. Jakarta? Iya, Mang. Hari Jakarta ke sendine. Sendine desa tuh. Mau tunggu-tunggu para ke pulang kana, Mang. Oh. Dari seberang dine desa Sukajaya Jemblong, desa Niboot. Eh, bocah ki gumuyu bae iki demen kita mbuh apa ki kok. Bocah ki. Mang. Sabarane bapane. Mama kula manusia sing paling jahat. Oh, ini dia. Berarti Anda ini anakan cepot, anu copet. Beli, Mang. Terus terang bae, Mang. Mama kula arane Mama Yoyo Suwaryo Jemang. Oh. Siapa? Mama kula arane Mama Yoyo Suwaryo. Mama Yoyo Suwaryo? Iya, Mang. Malahan jare Mimi dene kula jemang. Mama Yoyo masih duwe Mimi. Arane Mimi enak sukenah jemang. Senok anake Mimi Dadang putune Ibu Warseni, bapak gedene bapak Estawi anake Mama Yoyo. Beri salah. Yo. Wong bocah matur kasenggol pipine brokoro peti cungur boy nolak. Separuh-paruh kamu. Ah, apa sih? Ampune kecut. Ah, iya iya. Eh duduk kecut arane mambu asem. Mang. Jadi bener senok anake Mama Yoyo. Iya. Entah ini gimana ya nok ya. Arep mendi mang. Kok arep undang Mimi gede. Mimi gede mang. Ya. Baka ibu ena makan enok aran poyokan. Apa sih mang? Anak arane ku aran dewek tu sing aslinya ku. Siapa mang? Eh. Kone ngundangnya hati-hati sing sopan ya. Gimana? Arane Nini Pelet. Nini Pelet, Mang. Wis, jangan semuanya ya. Iya aja suwe-suwe ya, Mang. Rawan ya, Nok? Rawan gini, Mang. Wis, aja masih cilik. Kaki, Mang. Canggah menyot. Bucok enggak. Eh, medit gini bucok. Bu, bu, ibu sena, aisyah na ibu na. Kenapa pras? Kamu, ye. Kamu pun mancing beli? Ah, justru kamu cerut. Lanang teladon. Kebran, bu jambu, bagian berwena bagian yang kewajibannya sampai anora. Karena bulannya menang ini sampai anje bongkan sampai kebubuan ini. Ya bakal lagi sampe nih korban biaya gini bro. Korban biaya? Ya bocah ke tamu wadon. Dari aku ngimpi. Ya ngimpi. Dua laki wongnya lemu. Arane jeprat. Ya kita menolak pun bocah maksa gini bro. Ya sampe waya-waya gini ngeluar akan nongkos. Pun pengen dia rapi pun udah pun pahit. Eh bro, ke sumpah ya. Bukan karen ngomong bohongan sih. Moga-moga aja ketemu korban buta gitu.
los takon dewe. Ditamu ne? Po. Kampung larangan bu, arep marani kota Jakarta bu. Oh, iya ngomong-ngomong saparan enok. Kula EN bu. EN? Kula bu. Bakas enok burung perlu. Kinsing diarani kota Jakarta. Oh, nikin di kota bu. Senok mani kaku udah mari umplang ya? Mungkin bu. Pakai esok sungai perong. Mungkin bu. Nok. Kula bu. Sebenernya ibu ki beli sampai hati. En masih cilik kulati mama marani kotak. Bakal kotak ku jagate lega. Tuli kudu gak lah alamat. RT nek RW nek kudu tepat. Lamun senok marani kota bi gak lah alamat. Susah. Kota pasti bakal kaya. Bapaknya dagang kok? Boten bu. Kerja? Boten bu. Diburu kerja orang nih? Ibu. Bu. Kula arep takonin ibu ya bu. Iya nok. Kula oli takon-takonin uang bu. Apa bener tengrikiku? Tengrikiku griyane. Mama Yoyo Suwaryo bu. Bener nok. Beli salah. In umay Yoyo Suwaryo. Sampai mama Yoyo ku masih dua ibu ya bu. Arani ce ibu enak suken apa bener bu? Bener bener. Singaran ibu enak suken kita. Mboke Yoyo Suwaryo. Ibu de. Hah? Lepak lo kebi. Tuna mimi debi, kula jaluk di aku anaknya mama Yoyo bi, kula putuna mimi debi, kain pegel gulati mimi de gulati mama Yoyo bi, kain jaluk di aku putuna mimi bi. Bocah kesasar, salah alamat. Nok, kulemi. Dirongo kuping kibene ya. Dibeber kuping temene si ngamba. Bener ibu enak dan anak lanang arani Yoyo Suwaryo. Tapi bakal arani Yoyo kuno. Apa maning dua anak semono gede nih? Kawin durung pernah. Asli masih perjaka. Dari gimana kaja mantak orang bokat ninggalnya arane pada kini senok balik bengkak ning desa larangan bokat terdong ke stokong kosi balik enok ya putih di ku lebih kesasar di ku lasih dan ke mama Yoyo di ku lanjaluk di aku putune bimbi bi. Kula bikin sasar bi. Kula asli anaknya mama Yoyo wani disumpah bi. Oh, bis bi aneh. Zaman kini udarane tangan ki macem-macem. Pura-pura sengsara. Pura-pura ngemis. Ana wong tampangnya suci dah umbok tua. Ana wong katone ganteng dah u bapak. Nok, beli perlu atomo. Bokat kru tangga batu disangka iya Yoyo beli mani anak. Aku pun bingung. 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 Aku pun
bet sama nekor blas ya. Aku yang kira kita begitu. Ketemu karo mama Yoyo, Bi. Ngerti. Anak Yoyo. Aku putune sampean. Kone kene ada ngiri kita. Turune jero. Siapa? Di bawah dan mau sekarang Mimi Ena Sukena kembang. Di gebuk ini bawah dan mau sekarang Mimi Ena Sukena. Gimana? Kurang asar. Anu kurang asar. Mak, cu. Yes, ada nangis. Yeh, lamu senok nurut yang mama. Terus tinggal akan memakainya nok. Kula bangga, bang. Tinggal akan memakai nok. Aduh, terus cuma nok eman-eman wong era danan galak judes juwet galak tapi bang kayak dulu ketemu karo mama Yoyo bang kayak pengen ketemu karo mama Yoyo dikit bang biskotek sampe gak kening mamang nop ya mamang melas di senok ini maaf ketemu permisi bang. Hati-hati ya, Nob. Sampai nanti di Mama Yoyo ya, Nob. Ini dong kalau jajan yang dalam, Nob. Dibar. Lumayan kali rohatis perang, Nob. Kaki, Mak. Sungun yang, Mak. Hati-hati ya, Nob. Lepangkan, Mak. Sampai nanti di Mama Yoyo yang kulantri, Nob. Asal orang berusia asal usulnya. Bukan orang bocah apa? Makan pendewa bocah apa? Bo, makanin lo. Ngajar. Sampai aja keburu nafsu, bu. Ari sing salah mah sebenarnya mau duduk sampai duduk bocah. Sing salah kita lo terus terang lo makanin aku. Semangat salah. Eh, lo kenal. Hari sebenarnya gak boba ke bocah mau gak aslinya gak anaknya Yoyo. Anaknya Yoyo? Yoyo ibu pernah cerita nih gula duit demenan. Gua asalnya gini rongok nadimin. Terus? Arane dadang. Akhirnya demenan pendelo sora yang ulang nang rumah dan pantas emang. Wow. Pendel. Pendelo tinggal nih Yoyo kok sampai misalnya 10 tahun ya pantas dia lahir ke tempat karena bu aku nih gak anak kedatang anak Yoyo butuhnya kaki kestawi sekian makanan bu sampean pengen beli selamat ya pengen pak lamun pengen selamat oleh tanah bocah Yoyo ne pernah ada nih kula nek ibu beli kata karo sampean. Butuhnya kita, Pren. Ya butuhnya sampean. Ya Allah, Pren. Berarti dosa karo putu, Pren. Tewas tak gebugi. Duh, di gebugi, Bu. Tak jeweri, tak gendur-gendur enak, Pren. Aduh, Pren. Kue yang temen lamun Yoyo balik pasti nyewati kita, Pren. Ya, Bu. Jin mawis mengkainan baik, Bu. Pertukar pendapat mami karo kula ge untuk alasan kita makan ini serat non kenang
apa nutupi rahasia ni Yoyo si demenan. Hari kula khawatir bu mau nemah bokat Yoyo ne beli pengen rumah tangga mora tadi. Bokat sampean anak elinge kah hari kula matur berang ini bu bujangin sampean ke. Ya maksudnya mau orang dah nanti kian sampean lamun ditakoni ning Yoyo bokat Yoyo tekakah tolong tutup pada ulang tutup panas sirah ya artinya indah-indahnya kesantan kiri seroh jadi bejane jemrat mungkitannya konon beli galingan orang Yoyo iya wis prah ngomong-ngomong kita pulati not en prah pulati pulati bokat Yoyo teka prah. Yeah. Lamun sampean arep ngulati ya yeah. Bareng mengko karo kula beresan dimen sampean iki pekakas dapur diberesi ora kokular kompani ayam apa oh sebab talung basah ketemu sedina rong dina lamun beli ketemu kan sampean ketemu nek koyang temen lamun buat sabai ninggalan. Selesai putu berarti selesai kita wong tua. Miskin mengkenen babo sampean ngolatane mending dibagi baik. Sampai ini sampean mending ngolatin alenge. Pokoknya mending baik kita mas sampai ketemu bro. Ya tujuh pokok sampean udah kenalan mending kau lah. Pokok takon yang baturnya maksudnya diajak bareng bu. Oh dipisah pokok diketemu desa kian desa kian. Ya mesti terpendingin bayar pratya. Sana nyusul lah ya Pratya. Kode, geng. Bokat sampean beli ketemu pula kan malah tanya ngendi. Wis sekian mengenen baik. Bisa sudah banyak ibaya pengen kandar baik kalau kita kuno. Bikinan di dame gini. Bokat sampean beli kenalan sejen desa. Bo. Ya kita makin isi punagara, isi gugur nih ngargelis pirang-pirang kenapa? Bokat bocah nyasrak-nyasrak mana kok sampean di punagara ya los mengargelis ya los kok kula arpan takon mana? Ning arpanan apa kan asing neng kuping gak bu? Lepon ya lepon kula ke mana arep mang Sukajaya gendong kak janakan deh bu. Oh, takon mana orang ini kenalan aku lah. Nih, Kang Udin Gujali kah, Ibu Oot kah, jeli. Duh, bukan deh, anak ngono orang. Alangkah ya, takut man, bulan orang. Pemang jati barang, orang pulang yang menek, yang ngolatin, yang pasar-pasar ayam, orang bukatan, bocah kesasar. Tapi kita wong tua maprat, moga-moga sing selamat, bareng-bareng berdongong. Ayu prat bebarengan. Ayu takon maning sedulur. Kamu sejauh sayap, boleh dari Mang Teguh. Mending anda las motor pulangnya. Boleh, Mama Aris. Coba, bareng. Sampian, mana, halo, pulangnya dulu. Lebih becek kan, jangan latihan di bawah, nanti tinggalan.
kesiben kesirian wong sejen kabeh pitutur wis pada klalen persis kaya wong tas kepate sengsara baik dari Sabang sampai Merauke, dari Jabang sampai kakek-kakek langka enak itu. Mana mana gak wadun baik segawe lantaran. Bulati anak sampai pegel beli ketemu-temu. Mendi bocah ya. Bocah nu apa kena hah dadang amat dadang amat silaku anak ini kena nah ya Allah menuju bocah ketemu beli silaku durung mak durung ya kira pada bahaya nah. Kita kisah benernya masih di tanah sing umay yoyo sampean sing kana pak malah gak ketemu karo boket nuk ele ana beli pak jare mama udah kau ismono tapi sakine gelang pak malah gak diusir jasiran nuk ele diusir pak iya pak
Keren bayan aku. Us balik maning bayu, bokat balik anak kirane yuk. Mau mak, pelasa sedurungnya ketemu kelawan nok en orang bakal balik mak. Lama sampai anggelam si ayung bulat ibu barengan mak Iman. Kita ne us pegel, nah. Pegel nak kita mau us tua sih dah. Anak laki kalau rabinya tetangisan ning dalam-dalam. Sing mau gak aja ngimpi akan kota iku bahagia. Harapannya dua umah, dua karang di boni ning kampung. Meneng ning kota urip seneng karena keceluk bakal ning kota ake duit nyatane sengsara. Pak, apa? Rabi semono ayu masih ditangisi bayi. Mulanya sampai yang lupa, lamun arep dagang ya sing bener dagangnya. Lamun arep kerja nyupir ya sing bener nyupire. Kira-kira wong wadon nyusul sing kampung mengkota, iku sampai yang berhasil. Tapi sampai yang lebih pantes duwe rabi semono ayu nih. Sampai yang ada semono rabinya usia semono, kayak-kayak duduk ukuran, no. Bakal kira-kira berenak dua laki besan jangan pegak. Dasar pemuda beranda, enak bayar yang ngomong. Bis mama jangan aja ini ketengar mak. Kamu aja model pun semasa petahan. Ayo bayi mak pada Mia. Rupanya bagian tua, waktunya tua maning. Tapi nengeket bayi. Bisa masing dari gendu. Ladara, ngalane kita lagi nek, bongi belum bisa baca itu. Mas, pemuda, bakin kejujur abis kita. Apa? Jujur abis kita? Jujur abis ini. Oh, apa nih sampean? Bapak pun gua anak. Anak? Mini-mini pak, mini pak. Harapan apa? Pun gua anak sampean. Iya. Dudu rabine sampean. Odo. Maaf ya pak, bukan kula mau ganggu omongan sing matek benak ning ati. Maklum. Artine kula ada samene bebri duwe rabi ayu samono, sampean bukan kah rabine. Duwe lagi pak anaknya pak. Duru. Durung dua lagi. Durung. Ini kira apa, Pak? Lumayan samsu sebatang, Pak. Samsu. Cuman kula iki terus terang arep kandak karo bapak sendiri. Kula iki jadek lagi berkelana. Oh. Ngalor tutup ngalornya sampai tekaning laut lor. Ngidul tutup ngidulnya sampai tekaning gunung kidul. Mulanya apa, Pak? Gulati pujaan hati, demenan kawis putus pengen tersambung maning. Cuman akhirnya Pak Aja maning ketemu, Aja maning anak ceritanya bocah berdiri ketemu. Takoni umai, saya suruh umai mantap. Digulati, beli ketemu. Sampai mencoba mencari ganti wadon, ganti demenan tak kasih kata. Cuman akhirnya barang dalam anaknya sampean. Gaya nih, rupa nih, ning omong ngaliran segala gane hampir mirip kayak demenan ulah tangis putus. Oh begitu toh. Tolong sampaikan salam kula kanggo anaknya bapak. Ulah naksir. Nak? Ulah nak? Ikan nak bocah lanang. Naksir siri aja kan? Angger mama sih. Sampai disokong karo itu sebuah sebaik berat. Di dalam dingin nak. Pemuda ini macam apa dingin. Sampai aja gelojo nak. Nak. Ulah nak.
daripada ngulati uang beli ketemu-temu. Kalau nggak ada baca kalau cubi duit, lu kan kantongnya. Oh, kantongnya. Oh. Pak, rupane kabeh galaka uang tua sing dari maklare anak. Iya, rupane bapak kaku ngomong ada anak keder biasa ngalok. Tolong bapak mingslep mancing leng. Kita di mingslep baik ya. Aja dagal dongol ya pak. Iya. Tenang intip singkat doang. Iya. Maka urusan kula lepas sing penting bapak setuju. Kan namun anaknya dikawin kula. Setuju. Apa maling waktu itu samsu. Dek. Kenapa? Kanda karo wong tua kan blena. Bakak nom karo nom. Bakak kak wong ayu karo wong ganteng. Dodok ini kene sing sada parak tolik kanda soal masa depan. Alah biasa. Wong lanang setiap ketemu karo wong wadon ngerayu manis. Tapi akhirnya pasti pokoknya Dek, Ade ayu. Persis kayak demenan kita kang wis putus. Aja sok rayu mas. Wis biasa wong lanang jaman sekian rayuan modal utama. Kula wis paham, Mas. Demi Allah. Lamun ade gelem dadi pengganti. Sing penting padu aja njaluk duit, njaluk apa bae anak. Kita lagi lara ati. Lara ati. Tulung obat anak deh. Dokter beli bisa nambani. Iya iblis bisa mengobati. Cuman barang dalam adik kayak hati kita waras. Sampai kenapa sih mas? Deh. Iya mas. Kita pernah dua demulan. Segala-galanya persis kan. Beli keberatan karena kita kenal. Terus terang deh, najan kita bendeleng, hati langsung senang. Membe ketemu, perasaan misteri seakan kita us pernah lawas kenal. Kayak impian saya kita di kenyataan, tapi perasaan ini kok. Nah apa ngamu? Apa benerima? Don't make way. Ajak mas.
Sipate sada kasar titik. Maklum kita deleng wong wadon ayu batir. Batir bagi kebagian. Sapa arane wong ayu? Skantel pangaken, Mas. Nami kula Dadang. Hah? Dadang? Iki. Tangan palsu. Mboten, Mas. Dadang. Asli nami kula Dadang. Anak siapa Dadang? Kula, Lara Emily Warseni. Hah? Bapaknya? Mama Kastawi. Ya Allah. Pantesan sih mau untuk sama-sama kayak Dadang. Jadi tinggi Dadang. Sampian, kenapa ayahnya kaget, Mas? Dadang. Kula, Mas. Dadang kenal beli ini kita. Ya, barang tentu dulu, Mas. Pantes, pantes Dadang beli kenalin kita. Kita udah hampir sama, Dadang. Dadang. Kula, Mas. Kenalkan ya, Dadang. Oke, Mas. Kita Yoyo, Dadang. Oh, Mas Yoyo. Iya. Mas Yoyo. Mm-mm, Dadang. Kita nyusul ngulat ini rumah. Tekan di rumah namanya Wasi Nibai. Malah lagi nyoba. Dadang. Ya Allah. Mas Yoyo bohong. Mas Yoyo dusta. Wong sampean sayang ningkulan. Tapi apa kenyataannya Mas Yoyo? Cuma gawe wong pirang ningkulan Mas Yoyo. Ora susah sampean jadi maaf ningkulan. Ora susah sampean golati kula Mas Yoyo. Dadang durung gue laki. Mungkin mah tambah aibai ada. Gak perlu pujian ya sampean Mas Yoyo. Kita gak durung berapi Dadang. Harus berapi harus beli orang takut nih sampean. Kita kan pengen kak palen ora. Cuman kita kan ora. Dasar wong lanang. Pinter emang rayuan. Sing akibatnya pula sing yang gak birang Mas Yoyo. Asalnya pengen mah kita lagi laris sidang kakek demenan dan dikejer. Barangkin mah langkah sing gelem kalau kita aneh. Dadang. Kulang Mas. Sakin Mas Yoyo arep takon yang Dadang. Takon apa Mas? Bengen Dadang kan ngandung kalau kita. Iya Mas. Sakin anaknya menti. Apa digugurakan? Wis lahir. Wis lahir Mas, malah wis gede Mas. Anak kita lanang tau adun Dadang. Wadon Mas Yoyo. Ya Allah. Wadon. Sakit ini di Dadang. Justru kulah sengsara ki Mas. Mune Mas takon. Takon apa? Takon mamane Mas. Tak warani kula mamane arane Mama Yoyo. Sungai
ning Jakarta. Masa mas dalam golati mas, mula dewek orang gue lagi godok banyu. Terus pian cek mas ini. Jadi sekin anak kita mangkat. Gak mas, cukuplah aku golati jadi dewek makin mas lagi. Ya Allah, ane mah dadah ku selawas ya. Kalau kita durung artinya bisa kalau kita kedurung anak uang anak saya jen. Ya anu deh ma. Durung. Durung anu deh ma. Dadi anaknya dadan durung ketemu kau datang. Bulat hitam bu mendi. Ya mas. Ya Allah, ayo ajak ke suen. Ajak ke suen deh dadan. Siapa arahnya dan? Pak En Ernawati. Duh arahnya mah bagus kayak anak pembocah dan ayo beli dan. Bagus mas kayak sampean. Beli kaya sendiri ya beli dah. Beli yang memang. Oh syukur. Saya sampean burang. Apa burang? Ayo dan digulati dah. Ayo dan. Sampai ini mari goreti. Mari goreti. Sing disitakan oleh Kanika. Iya, ya wis kok kita mana. Paringan bocah ngemis. Oh sumpah kan kok tak kong sumpah bocah ngemis. Sumpah jadi jaluk. Di, sakit kita ngani wong ngemis. Sira kok ngemis. Aja gelem bakal dikokon bokira ngemisku. Dokon bapak niraku. Bocah cilik mah jaluk sekolah, jaluk ngaji, ba. Kula duru banget sih gawe esuk. Lada. Sampak. Ciraku. Masih diembok ngemisku. Masih, Om. Ngemis mana 100 peraknya? Ya kurang, udah cukup kan ngongkos balikku. Oh, ngomong bici jaluk. Ngongkos balik, ngongkos barang aduk. Sirane mendi ngongkos aku. Udah balik ya aduk makan. Ya dong, ya kudu pula ada yang bikin jongko. Yang 100 peraknya beli gelam ya boga. Ya wis, Om. Namun Om beli gelam nulungi kula. Kula jaluk tulung ning Om, Om. Tulung bayaran alih-alih kula ya, Om.
kalau kali-kali mentok kompas gak kita mah kuat. Kontrolnya lo ngemis paling gak terbangka. Mas-mas. Mas apa? Tolong bayaran hali-hali kula kanggongkus balik. Delang mas ya. Delang hali-hali aja. Hali-hali kan hali kita. Sila ku bohong ya ngemis kau. Sang nyolong ya. Sini hali-hali kita ayo. Ayo. Kalau li dipainin Mimi. Mimi. Mimi ni lah nyolong ya. Boten bu. Ampun. Hali-hali kita cakin banget tu. Duduk hali-hali yang kula. Kula. Kalau li dipainin Mimi. Mimi ni lah ketua nyolong sila ni gua ya. Duduk. Oh, Mimi ni lah. Wadon ya? Ya wadon, Mimi kubur. Oh, ya bu, bapaknya mah alanya, bapak tuannya mah. Iya. Bapaknya mah mending. Mama kula sih paling jahat, bu. Oh, bapaknya gak jahat, tukang nyolong sih, turunan nyolong ya? Iya, jahat sote, bu. Mama kula lebih sayang nih anak, bu. Mama kula lebih eman nih keturunan, bu. Wah, sirai tukang nyolong ya lebih eman bapaknya kok. Kula sengsara makin lagi ngulati mama cari dewekku. Kedingin kita mau takon ali-ali gitu, dedes gua. Jadi, sira ku dipayem bokira ali-ali ku ya. Siapa bokira arane ku? Cak, ayo, tak polisi. Cak, sira bendekan ayo, polisi. Mau. Ini kula arane Mimi Dadang, ku. Hah? Dadang? Dadang. Mbak, anaknya siapa Dadang ku ayo? Mimi Dadang ku anaknya Bapak Dekastawi. Kastawi? Kiu. Dadang Kastawi, sudah ku cantik. Kula sing desa larangan blok ceplik. Ya Allah. Duduk sudah biar Bapak beli. Cari dewek kula lagi gula tiba makin nih. Siapa Bapak di rahe? Cari si Bapak kula arane Mama Yoyo Suwaryo Jek. Wah? Tapi kula durung ketemu karo Mama Yoyo. Raku, anaknya Mimi Dadang. Engki. Mama Yoyo. Engki. Berumur ya nyok ning Mama ku ya nak. Nak. Kula. Nak ku siapa arane nak? Kula arane En Ernawati. En. Iki nak Mama Yoyo nak. Mama nyok sing sejati nak. Mama Yoyo. Korup Mama kain kengelang gulati Mama Dok, tu gara-gara layar Dok, enggak lalu masa ketemu Iki bokin aja Mimi, Mama Iki apa sih, Mama? Kintu dong, akhirnya aku ngintu dong Sedih datang. Mimi Dadang terus berlaki kan, no?